Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya ya lur, Tion MG. Untuk kesempatan video kali ini spesial, saya akan review batu Pyrus Persia kolektor item yang kualitasnya ini sangat istimewa sekali nih lur. Yang ini dimensinya masuk ke jumbo ya lur. Ini jumbo kurang lebih panjangnya di kisaran 35 mili. Lebarnya ini kurang lebih di kisaran 19 mili. Kemudian untuk tebal atau tingginya ini kurang lebih di kisaran 10 mili ya lur. Kemudian untuk kategori warnanya ini sangat ajib sekali nih lur. Ini warnanya masuk ke hijau toska gradasi ya. Ini hijau toskanya hampir ke pupus ya lur. Sangat ajib sekali. Kemudian yang tidak kalah istimewa untuk uratnya nih lur. Ini uratnya ceplok kuro rapi ya, urat emas. Karakternya juga ini sangat tegas sekali ya. Ini uratnya urat emas, lawasannya lur sangat istimewa. Untuk materialnya ini apalagi nih lur. Ini material yang sangat mulus, licin, dan juga sangat kinclong ya. Tidak ada crack, tidak ada retak-retak sama sekali lur. Ini full mulus, licin, dan juga full kinclong ya. Sangat ajib. Silakan ya lur, bisa diamati sendiri, ini detailnya sangat istimewa sekali nih lur. Kemudian untuk ringnya pun juga ajib ya. Ini ringnya menggunakan ring Perahenmat istimewa nih lur. Ini limited edition ya. Motifnya ukiran keris ya, kanan kiri. Sangat ajib sekali. Untuk berat perahnya saja ini di kisaran hampir 40 graman ya. Jadi sangat tebal dan juga berbobot ya lur. Ini filenya itu saat dipakai dan juga digenggam itu terasa sangat solid sekali nih lur. Untuk bikin perak seperti ini ongkosnya sudah pasti di atas 1 jutaan ya. Silakan diamati sendiri, ini saya jamin kelas kolektor item nih lur. Kualitas ajib ya. Untuk penampakan belakangnya juga istimewa ya, padas, ciri khas versi lawasan, ajib dan juga mantap jiwa lur. Ini dimensinya jumbo ya, jumbonya jumbo pas, proporsional ya lur, masih bisa dipakai buat tarian ya. Silakan diamati sendiri ya lur. Untuk penampakan di jarinya kurang lebih seperti itu ya, ini dimensinya jumbo, jumbonya jumbo proporsional, tidak terlalu yang jumbo-jumbo banget ya lur, masih bisa ini dipakai buat tarian ya. Ini dimensinya di 35 mili. Silakan ya diamati sendiri, detailnya ini sangat ajib sekali nih lur. Ini kalau dipakai di jari itu bagi anda penikmat jumbo ini pasti auto menambah kegantengan anda ya. Silakan diamati sendiri, dimensinya jumbo, ini warnanya masuk ke hijau toska solid ya, gradasi, hampir ke pupus ini lur. Silakan ya lur, diamati sendiri, ini sangat mantap jiwa sekali ya. Ini saya jamin untuk kualitasnya nih bukan kualitas kaleng-kaleng nih lur. Oke, kemudian untuk harganya yang ini memang sedikit agak mahal ya lur, karena mengingat kualitasnya juga saya modalnya juga sudah tinggi ya. Yang ini harganya saya buka harga di 17 juta ya lur. Harganya di 17 juta, silahkan bila nantinya anda berminat ya, bisa langsung saja menghubungi saya melalui WA ya lur untuk dineko-neko santai. Untuk kategori batu Pyrus Persia lawasan yang dimensinya ini jumbo ya lur. Ini jumbonya dimensi kurang lebih panjang di kisaran 35 mili, lebarnya kurang lebih 19 mili, kemudian untuk tebalnya ini kurang lebih di kisaran 10 mili ya. Ini batunya tebal, tidak tipis ya lur. Kemudian untuk kategori warnanya ajib ya, ini warnanya masuk ke hijau, ini hijaunya hijau toska ya lur. Toskanya toska solid ya, hampir ke pupus. Kemudian untuk uratnya juga ajib ya, ini uratnya ceplok kuro, urat emas, real warnanya asli benar-benar urat emas ya lur. Ceplok kuro, karakternya juga tegas ya. Ini uratnya rapi, ceploknya. Materialnya apalagi nih lur, ini materialnya benar-benar sangat mulus, licin dan juga kinclong ya lur. Tidak ada crack, tidak ada retak-retak sama sekali lur.
Kemudian untuk ringnya pun juga ajib ya. Ini ringnya menggunakan ring Pyramid, super mewah dan juga super tebal ini lur. Ini ringnya limited edition ya, tidak ada kembarannya, tidak ada duanya. Beratnya juga tebal. Untuk harganya sendiri, yang ini saya buka harga di 17 juta. Wajib dinego, negonya santai saja lur. Silakan ya, bila nantinya Anda berminat bisa langsung saja menghubungi saya ya lur. Untuk dinego-nego santai, negonya santai saja, jangan nego sadis. Oke, kurang lebih seperti itu ya lur untuk spesial review batu biru Persia kolektor item yang kualitasnya ajib dan juga mantap jiwa kali ini. Jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe dan juga jangan lupa di komen ya. Dan tentunya jangan lupa untuk di share barangkali teman sekitar Anda ada yang berminat ya lur dengan batu biru Persia kolektor item yang ajib kali ini. Oke, kurang lebih seperti itu ya lur. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.